Polisi kantongi identitas pelaku pembunuh wanita hamil di Kelapa Gading. Polisi menyebut telah mengantongi identitas sosok yang diduga pelaku pembunuhan terhadap RN wanita hamil yang ditemukan meninggal di sebuah ruko di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024. Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Maulana Mukarom mengatakan, dikantongi identitas pelaku itu berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan pihaknya pasca kejadian. Bukti petunjuk mengarah ke pelaku sudah kita kantongi. Mohon doanya agar segera terungkap, kata Maulana saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Selain itu Maulana juga menyebut bahwa penyidik juga telah menyisir rekaman CCTV yang berada di sekitar area TKP. Dari hasil rekaman CCTV itulah kata dia menjadi petunjuk pihaknya saat mengantongi identitas pelaku. Bukti CCTV sudah ada, makanya kita sudah mengantongi identitas pelaku, jelasnya. Sebelumnya, sesosok jasad wanita yang tengah hamil ditemukan meninggal di sebuah ruko di Jalan Bolarvat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 20 April tahun 2024, kemarin. Penemuan jasad wanita itu pun juga tersebar viral melalui video yang diunggah oleh akun sosial media Instagram. Sesosok wanita-wanita diduga tengah hamil ditemukan meninggal di Kelapa Gading, tulis akun tersebut. Terkait hal ini, Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Mukarom pun membenarkan adanya penemuan jasad wanita tersebut. Maulana mengatakan bahwa pasca mendapat laporan tersebut pihaknya langsung mendatangi tempat kejadian perkara, TKP. Betul, Polsek Kelapa Gading sudah melakukan olah TKP awal, ucap Maulana saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Dari hasil olah TKP itu, polisi pun memastikan bahwa korban yang diketahui berinisial RN itu merupakan seorang wanita dan diduga dalam kondisi hamil.